Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sehat walafiat. Amin. Hari ini hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024. Saya Pak Andu, Dr. Andu Martino, melalui channel YouTube Dr. Andu Smart Radio. Ini Bapak Ibu kita ajak untuk menelusuri jalan di wilayah apa? Gulurjo ke arah Sidorjo, ke arah apa nanti ke arah Jatirejo dan seterusnya. Gimana di tempat ini Bapak Ibu bisa melihat sangat banyak truk kendaraan berat yang membawa pasir ataupun material yang lain ini melewati sini, sehingga jalan di sini tidak apa, tidak awet, jadi cenderung cepat rusak. Apalagi di sini aspalnya ini adalah aspal standar, tidak untuk kendaraan berat. Ini Bapak Ibu bisa melihat ini kendaraannya yang berupa truk terutama, ini cukup banyak, dan jalan ini aspalnya sudah banyak yang mengelupas, akhirnya diganti dengan urukan sertu. Persoalannya ini jalan ini kan truk yang membawa pasir itu rata-rata kan juga membawa air, sehingga tempat ini selalu basah, aspalnya menjadi lebih mudah untuk rusak. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ini tadi dari Sapon ini ke arah jalan yang ada di pinggir ini ada genangan, kemudian ada sertu yang kadang tidak rata dan sebagainya. Ini menjadi risiko tentu di daerah tambang kalian saya ini, karena kendaraan banyak yang melebihi tonase atau lapor jalannya menjadi kalau hanya di apa ya di aspal dengan cara biasa ini tentu cepat sekali ancur. Mungkin solusi yang lebih lebih bisa di apa menjawabkan keberhasilannya ini mungkin dicor kemudian diberi rangka sebagaimana jalan nasional, tapi tentu ini membutuhkan biaya yang sangat besar, membutuhkan waktu yang lama karena di sini kan setiap hari kendaraan selalu terus berlalu lalang sehingga tidak ada waktu jeda. Kalau seandainya dibuat cor separuh ini kan tentu juga membutuhkan banyak pertimbangan, apalagi jalan di sini tidak terlalu lebar. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan, kita berada di belakang truk yang penuh, wah, isinya full pasir sampai dengan atas masih diuntuk-untuk, jadi satu apa ya atau alasan kenapa jalan menjadi cepat. Demikian yang bisa kita sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.